bola. Salah satu saja tanaman yang memakan serangga atau hewan atau karnivora. Oke, absen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki lutut perut telinga perut lutut dan kaki kepala pundak lutut kaki lutut bola ya itu ya bunda. Langsung permainan, are you ready? Tiga kali permainan. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, perut, kaki, perut, lutut, dan rambut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, perut, telinga. Bola. Yeah. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, perut, telinga, hidung, lutut dan perut, kepala, lutut. Bola. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, perut, kaki, perut, telinga, hidung, mulut, perut, lutut, perut, telinga, pipi, hidung, dan kaki. Kepala, pundak, lutut, perut, lutut, telinga, bola. Siap. 1, 2, 3. Ya. Yang masih seri silakan balik badan. Yang masih seri. 1, 2. Yang kita. Ya. Krek. Oke, okay, terima kasih. 1, 2, 3. Nyamuk ingin datang dan tertung. Nyamuk tertung. Tanggapan saja. Nyamuk ada obatnya. Obatnya minum baik-baik saja. Nyamuk tidak batuk. Ada batuk. Oke, mantap. Ini ya. Gak usah nengok. Fokus. Ya. Samudra terluas di dunia. Jalan. Coba lanjutin terus. Om Chan ada juri kok.
Samudra terluas. Bisa dibaca Mas Fael? Bisa. Apa? Pasifik, betul. 100 poin untuk kelompok nyamuk. Salah satu saja tanaman yang memakan serangga atau hewan atau karnivora. Oh. Ada yang cuma 5 huruf, ada yang hurufnya panjang, terserah. Ini huruf Jepang. Ini aksara Jawa atau huruf Jepang? Kanji. A, bro. A. Ujung-ujungnya. Oke. Sebutkan, tuliskan salah satu tokoh punakawan. Punakawan. Banter. Wayang punakawan, yuk. Yo punakawan. Ya Allah. Yo. Manus. Satu hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu hewan saja. Yo, yo. Guys. Yang penting AL bisa baca pokoknya ya. Ini mulanya ngomong apa? Ngik. Itu enggak mau diteruskan? Sudah. Dari banyaknya sapi sekitar 27 hewan yang disebutkan. Hewan apakah ini, El? Betul, sapi. Itu apa? Anu. Suami. 3. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dari permainan ini, apakah yang bisa diambil pelajarannya? Sabar. Sabar ya. Fokus, apa lagi? Kerjasama, betul. Apa? Pensilnya harus imbang gitu. Ya. Jadi, dalam permainan ini sebenarnya itu adalah manut kepada satu pemimpin. Atau satu yang mengarahkan, itu saja. Kamu yang narik atau aku yang ngalah, seperti itu. Kemudian yang diinstruksikan, kemudian mengalah. Jangan, aku tahu caranya. Akhirnya pandeng-pandengan, akhirnya angka 1 udah dicek. Atau yang lainnya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, untuk hadiah kelompok